Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Alvarimeng. Yep. Oke nih teman-teman, jadi sepan kali ini saya ingin bikin tutorial bagaimana cara untuk mencari teman Roblox dengan menggunakan kontak nomor HP teman-teman ya. Nah, jadi kalian tuh tahu orang-orang atau teman-teman kalian yang ada di kontak kalian tuh bermain Roblox atau tidak ya. Nah, kalau ada nanti bakalan langsung terdeteksi bahwa dia itu ada di Roblox teman-teman ya. Dia itu mempunyai akun Roblox ya. Nah, gimana caranya untuk mengetahui dia atau tidak? Nah, langsung aja kalian buka di sini aplikasi Robloxnya teman-teman ya. Nah, ini mesin game diaktifkan, kita mulai membuka aplikasi Robloxnya teman-teman ya. Nah, kalau kalian sudah masuk ke tampilan awal atau tampilan beranda dari aplikasi Roblox, kalian bisa langsung aja klik di bagian pojok kanan bawah. Nah, di situ ada titik-titik 3 atau menu lainnya, ini bisa kalian klik aja teman-teman ya. Nah, setelah kalian masuk ke menu lainnya di sini, kalian bisa langsung aja pilih teman-teman ya. Di sini ada teman teman-teman ya. Nah, kalian bisa pilih aja di sini teman. Nah, setelah itu di sini ada list dari teman-teman kalian teman-teman ya, yang sudah menjadi teman kalian. Nah, kalau kalian ingin menambahkan teman lagi dengan kontak nomor HP, kalian bisa klik aja di bagian pojok kanan atas ini teman-teman ya. Nah, di sini ada ikon tambah teman teman-teman ya, kalian bisa klik aja. Nah, kemudian langsung aja kalian klik di sini terhubung dengan teman ya. Nah, tapi sebenarnya itu kalian bisa menambahkan teman secara manual teman-teman ya. Kalian bisa klik aja di sini ikon pencariannya, ada tombol atau tulisan cari orang, ini kalian bisa klik. Nah, setelah itu tinggal kalian cari aja nama teman kalian. Nah, misalnya nama teman saya itu Novel seperti ini. Nah, kemudian langsung aja kalian klik cari teman-teman ya. Nah, otomatis di sini bakal muncul orang-orang yang namanya Novel ya. Nah, kalian bisa menambahkan temannya. Misalnya di sini saya akan tambahkan teman teman-teman ya. Nah, seperti ini teman-teman ya caranya untuk menambahkan teman secara manual. Nah, tapi kalian juga bisa menambahkan teman dengan kontak nomor HP. Nah, kalian klik aja di sini ada terhubung dengan teman teman-teman ya. Undang kontak dan terhubung dengan Roblox teman-teman ya. Nah, langsung aja kalian klik. Nah, langsung aja kalian klik di sini mulai teman-teman ya. Nah, kalian klik aja izinkan di sini. Nah, dia bakalan memproses teman-teman ya, dan dia akan mencarikan teman-teman kalian yang ada di kontak kalian, di kontak HP kalian yang bermain Roblox teman-teman ya. Nah, kalau dia itu ada, nah kalian tinggal klik aja di sini undang teman-teman ya, untuk mengundang mereka untuk bermain Roblox, dan kalian bisa langsung bermain Roblox bersama teman-teman ya, atau main bersama atau mabar teman-teman ya. Nah, misalnya di sini saya akan mengundang Avi ini. Nah, saya akan undang teman-teman ya. Nah, akan klik aja undang di sini, bentar, keliru saya. Nah, kita klik mulai teman-teman ya. Nah, saya klik tidak tadi. Nah, misalnya seperti ini. Nah, misalnya saya akan menambahkan si agen hapus ini teman-teman ya. Nah, langsung aja kan klik di sini undang. Nah, langsung aja kan klik WhatsApp untuk teman-teman ya, untuk mengundang dia ya. Nah, jadi kalau dia menerima, dia akan langsung menginstal Roblox-nya dan kalian bisa langsung bermain bersama teman-teman ya. Nah, jadi kalian bisa ajak-ajak bestie-bestie kalian atau sahabat-sahabat kalian teman-teman ya. Oke, teman-teman, sampai jumpa di next video. Boom, 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 boom.